Sorry, it's DJ. You can get some. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo mania catur. Kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Pesan yang sangat jos dari Ibnu Sina. Lah, bagi Anda yang selalu dalam kesabaran dimanapun Anda berada, salam sekuak, kuak, kuak, kuak. Video catur kali ini akan saya review partai catur antara Grandmaster Daniel Dubov melawan Grandmaster Vidit Gujarati yang terjadi pada event Tata Steel Chess Tournament 2022 pada ronde yang ketiga. Markington Yu. Putih dimainkan oleh Grandmaster asal Rusia Daniel Dubov dan hitam dikendalikan sepenuhnya oleh Grandmaster asal India Vidit Gujarati. Daniel Dubov memulai dengan langkah pion maju E4, dijawab Vidit dengan pion maju E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6. Sampai langkah ini, putih menahan untuk melakukan rokade terlebih dahulu, guys. Dia melangkah dengan pion maju D3, dijawab hitam dengan gajah C5, pion maju C3, pion D3, gajah G5, pion maju H6 mengancam gajah, guys. Gajah mundur ke H4, pion maju A5, kuda A3, keren, guys. Langkah pembaharuan dari Daniel Dubov, guys, atau yang biasa disebut dengan langkah novelty, karena biasanya kuda tidak melangkah ke A3 melainkan ke D2, guys. Keren, keren. Disambut hitam dengan gajah pukul kuda, pion pukul gajah, menteri E7, putih rokade pendek, gajah balik ke B8, pion maju D4 mencoba mendobrak petak pusat, guys. Dibalas hitam dengan kuda B ke D7, benteng B1 mencoba menguasai lajur kosong di petak B. Dibalas hitam dengan pion maju G5 mengancam gajah. Gajah mundur ke G3, kuda pukul pion, menteri C2 mengancam kuda, guys. Dilindungi dengan pion maju F5, pion pukul pion, pion pukul pion. Kalau hitam melangkah kuda pukul pion,
Maka jawaban putih adalah gajah pukul kuda, pion pukul gajah, benteng B5 mengancam pion hitam di peta E5 guys, dilindungi dengan pion maju C5, benteng E1, posisi raja hitam sangat terekspos guys, dan putih unggul serangan. Kita kembali ke partai aslinya. Pion pukul pion, benteng geser ke E1, kuda pukul gajah, pion pukul kuda, pion maju E4, pion maju G5 mencoba merusak posisi pion hitam guys. Dijawab hitam dengan kuda C5, kuda D4, benteng F8, pion pukul pion, gajah pukul pion, benteng pukul pion, langkah yang sangat bagus dari putih guys. Benteng F6, menteri B1, kuda pukul benteng, menteri pukul benteng, benteng lari ke D8, kuda pukul gajah, benteng pukul kuda, benteng pukul E4 mengancam menteri guys. Dijawab hitam dengan benteng D1 sekuak kuak kuak, raja lari ke H2, benteng E5, menteri C6 sekuak kuak kuak, raja lari ke D8, menteri A8 sekuak kuak kuak, raja D7, gajah B5 sekuak kuak kuak, raja lari ke E6, menteri C8 sekuak kuak kuak, raja F6, menteri H8 sekuak kuak kuak, raja lari ke F5, pion maju F3, perhatikan ya guys, begitu Daniil Dubov melangkah pion maju F3, engine langsung menunjukkan kemenangan yang mutlak buat hitam guys. Benteng pukul benteng, pion pukul benteng sekuak kuak kuak, dijawab hitam dengan raja pukul pion, menteri A8 sekuak kuak kuak, raja E3, keren ya guys, raja hitam tamasya ke negeri putih guys. Gajah C6, menteri E5 sekuak kuak kuak, ditutup dengan pion maju G3, pion maju G4, menteri A7 sekuak kuak kuak, raja D2. Sampai langkah ini putih menyerah guys. Permainan yang sangat menakjubkan diperagakan oleh hitam guys, karena dari opening hitam sudah ditekan habis-habisan, tapi pada akhirnya dia berhasil menang guys. Dan kalau partai catur ini dilanjutkan, maka kemungkinan langkah yang bisa terjadi adalah menteri D2 sekuak kuak kuak, menteri pukul menteri, pion pukul menteri, raja E3, pion maju D5, benteng D2 sekuak kuak kuak, raja G1, raja F3, pion maju D6 open sekuak kuak kuak, raja pukul G3, dan apabila putih melangkah pion pukul pion bermaksud untuk melakukan promosi guys, maka langkah hitam yaitu benteng D1 dan kuak 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 mat mat mat. Apabila putih melangkah raja ke F1, maka benteng pukul pion, gajah lari ke B7,
Pion maju H5 dan kemenangan yang tinggal menunggu waktu buat hitam, guys. Oke guys, demikianlah review partai catur kali ini. Semoga bisa memberi tambahan referensi buat kita semua. Dan sangat membahagiakan bila Anda bersedia kasih like, komen, share, and subscribe. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video-video di channel YouTube McDonald Divisi 5. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.